Nyak Sandang kini boleh tersenyum karena salah satu permintaannya pada Presiden RI Insinyur Joko Widodo. Pada saat pertemuan bulan Maret tahun 2018 yang lalu, kini telah selesai dikerjakan. Ya, pembangunan Masjid Baitus Salam atau lebih dikenal dengan Masjid Nyak Sandang kini telah selesai dikerjakan. Masjid yang terletak di Desa Luhut, Kecamatan Lamno, Aceh Jaya, Provinsi Aceh ini telah rampung dikerjakan pada akhir tahun 2021 yang lalu. Masjid Nyak Sandang dibangun di atas lahan seluas 4.940 meter persegi. Terdiri dari bangunan utama, balai pengajian, perpustakaan, kantor pengurus, kios souvenir, menara, dan fasilitas pendukung lainnya. Masjid yang didesain dengan konsep Islam, iman dan ihsan ini diharapkan dapat menampung sebanyak 940 orang jamaah. Masjid ini diharapkan di samping dapat digunakan untuk tempat ibadah warga setempat, juga dapat menjadi objek wisata religi yang ada di Provinsi Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Jaya. Hal ini disebabkan karena bentuknya berbeda dari bentuk-bentuk masjid pada umumnya yang ada di Provinsi Aceh. Sebagai pengingat kita semua, Nyak Sandang adalah salah satu warga Aceh yang ikut menyumbangkan harta kekayaannya kepada pemerintah agar bisa membeli pesawat terbang pertama di Indonesia pada waktu dulu. Teman-teman, jika Anda berkenan dengan video ini, silakan like, share, subscribe, komen, dan tekan tanda lonceng sebelah kanan agar channel ini terus berkembang. Ayo kunjungi Provinsi Aceh. Lihatlah keindahan alamnya dan nikmati kulinernya. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya dari channel ini. Wassalam. Bye-bye. Thank you.